dan sore. Kembali lagi nih di segmen yang kita tunggu-tunggu, Dosis Dokter Ngeksis, dengan saya Dokter Zera. Nah, pernah nggak sih sobat PMI dengar kalimat nggak usah stres-stres, nanti asam lambungnya naik loh, atau nggak usah banyak pikiran, nanti GERD loh. Nah, jadi sebenarnya benar nggak sih kalau misalkan stres, banyak pikiran itu memicu terjadinya GERD? Yuk kita bahas. Jadi apa sih itu GERD? GERD atau kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease ini merupakan kejadian di mana asam lambung ini naik hingga ke kerongkongan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman seperti dada terasa terbakar yang seringkali menjalar hingga ke punggung belakang yang seringkali dipersepsikan sebagai penyakit jantung. Padahal GERD itu merupakan penyakit dari sistem pencernaan yang saat ini tuh umum dan sangat sering ditemui melihat dari perubahan gaya hidup di era modern ini. Nah, jadi apa sih penyebab dari GERD? GERD seperti yang kita ketahui ya, bahwa penyebab paling sering terjadi yaitu dari lifestyle atau gaya hidup, yaitu dari pola makan, kemudian komposisi yang kita makan seperti makan makanan pedas, kopi, teh, dan lain sebagainya yang bisa memicu peningkatan dari asam lambung. Dan juga satu lagi nih yang sering kita lupakan dan tidak kita sadari, bahwa ternyata stres itu bisa memicu terjadinya GERD. Nah, ada nih penelitian yang mengatakan bahwa ternyata ada hubungan nih antara kesehatan dari sistem pencernaan kita dengan kesehatan jiwa kita. Nah, ada yang namanya GERD brain axis, di mana aksis yang menghubungkan antara sistem pencernaan dengan otak kita yang meregulasi terkait emosi. Nah, di lambung kita banyak mikrobiota yang salah satu fungsinya adalah menghasilkan suatu hormon, yaitu hormon serotonin. Mungkin sobat PMI ada yang pernah dengar nih terkait hormon serotonin. Hormon serotonin ini adalah hormon bahagia. Jadi, hormon serotonin akan membuat kita senang, bahagia, rileks, dan tenang. Nah, makanya kalau misalkan ada suatu asupan makanan yang terganggu atau terlambat atau kita salah makan, dapat mempengaruhi dari produksi hormon serotonin. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan terjadinya ansietas atau kecemasan. Dan sebaliknya nih, kalau misalkan kita stres, banyak pikiran, kemudian cemas yang berlebihan, maka otak kita akan merespon dengan menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres. Yang mana hormon kortisol ini membuat pencernaan kita itu menjadi gak bagus, bisa juga dia mengakibatkan peningkatan dari sekresi asam lambung dan melambatkan gerakan dari usus. Nah, itulah kenapa sobat PMI, kalau stres, banyak pikiran bisa memicu terjadi peningkatan asam lambung yang akhirnya jadi GERD. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan kita udah GERD atau lagi kena GERD gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu adalah mengatasi dari gejala GERD itu sendiri. Jadi apabila sobat PMI memiliki gejala-gejala GERD seperti misalnya dada terasa terbakar, kemudian seperti ada makanan di tenggorokan, kemudian lama-kelamaan karena si asam lambungnya ini dia mengiritasi dari tenggorokan sehingga mengakibatkan kesulitan menelan, kemudian selain itu juga ada rasa pahit di lidah, maka sobat PMI bisa mengkonsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan tata laksana lebih lanjut. Kemudian nih yang kedua dan yang paling mendasar yaitu adalah lifestyle. Jadi perlu perubahan dari pola makan dan pola hidup. Nah, kemudian yang ketiga nih dan yang seringkali kita lupa yaitu adalah terkait stres tadi. Nah, makanya penting untuk meregulasi dari stres itu sendiri. Jadi gimana sih langkah-langkah agar kita tuh bisa meregulasi stres? Yang pertama yaitu adalah validasi. Nah, apa sih validasi? Validasi itu adalah yang pertama kita harus menerima terkait perasaan kita, baik itu marah, kemudian stres ataupun cemas, sehingga kita bisa lebih menerima diri kita. Nah, seperti judul drama yang dimainin Kim So Hyun nih, It's Okay to Not Be Okay. Jadi nggak apa-apa sesekali kita itu merasa hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah ventilasi. Bukan ventilasi jendela ya sobat PMI. Jadi ventilasi di sini yang dimaksud adalah bercerita kepada orang yang kita percaya, baik itu keluarga, teman, sahabat, atau bisa juga bercerita kepada platform online. Nah, terus kalau misalkan aku pemalu nih, gimana ya? Nah, mungkin bisa dengan journaling atau menulis diary, atau bisa juga dengan voice note, atau bisa juga bercerita dengan hewan peliharaan kita.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah regulasi. Apa itu regulasi? Jadi regulasi ini bisa menggunakan teknik nafas dalam dengan menggunakan teknik 4-7-8. Jadi sobat PMI bisa menarik nafas dengan hidung selama 4 detik, kemudian menahan nafas selama 7 detik, kemudian buang nafas melalui mulut dalam 8 hitungan. Nah, nafas dalam ini bisa dilakukan sebanyak 5 sampai 10 kali. Itu dia sobat PMI, ternyata ada hubungannya ya antara banyak pikiran, stres, dan GERD. Untuk episode selanjutnya, sobat PMI pengen kita bahas apa nih? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih sobat PMI.